وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lantunan sebagian ayat suci Al-Quran tersebut menjadi keberkahan khusus bagi yang membacanya, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya At-Taqwa dimanapun Anda berada, kita beranjak kepada acara inti pada sore hari ini, yaitu kajian menjelang berbuka puasa, dengan insya Allah pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Habib Syekh Muhammad Al-Kaf MA dengan tema Tasawuf Idul Fitri. Kepadanya waktu dan kesempatan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa iyyahu nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim 'alan nabiyyil karim wa ala ahli baitihi at-tahirin wa ashabihi al-khayyirin al-fadilin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma nawwir dhahiri bi ta'atik wa batini bi mahabbatik wa qalbi bi ma'rifatik wa ruhi bi mushahadatik wa sirri bi istiqlal ittisali hadratik ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, jadikan ragaku taat kepadamu, tunduk kepadamu, hatiku penuhi dengan cinta. Inul qayyimu walakinna aksaran nas la ya'lamun. Ma'asyira sa'imin wassa'imat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, di hari-hari terakhir dari hari-hari Ramadan yang berkah, dan sebentar lagi kita memasuki Idul Fitri dalam suasana bahagia, alhamdulillah kita hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Tema pada sore hari ini tentang Idul Fitri, ya, makna fitri, makna fitrah dalam pandangan tasawuf.
Saya ingin awali dengan sebuah kisah, kisah ringan, dan kemudian dari situ nanti saya akan sampaikan inti pembahasan. Ada seseorang yang kemudian semacam mendapatkan wangsit, mendapatkan ilham, mendapatkan bisikan, dan bahkan katanya telpon langsung kepada Gusti Allah. Telpon, saya baru tahu kalau ada orang bisa telpon Gusti Allah ya. Saya ingin tahu nomornya berapa dan caranya bagaimana ya. Ini penemuan baru di abad paling modern, ada orang telpon Gusti Allah. Dan hasil dari telpon itu adalah Lebaran Idul Fitri ditetapkan Jumat kemarin. Nah, meskipun banyak orang nentang, katanya itu keputusan mutlak Gusti Allah. Tapi ini yang enggak viral. Yang ini kan viral. Ini yang enggak viral. Yang ini yang enggak viral. Yang enggak viral ini ada orang juga ketemu Gusti Allah, dapat ilham dari Gusti Allah, tapi enggak telepon ya. Teman jelas dia koneksi dengan Gusti Allah. Dia bilang apa? Itu yang katanya dapat telepon dari Allah itu Allahnya palsu. Itu enggak benar. Itu enggak benar itu. Nah, pertanyaannya, Allahnya yang mengatakan Jumat Lebaran, Jumat kemarin Lebaran, dengan Allah yang mengatakan Jumat kemarin itu bukan Lebaran, kira-kira Allahnya sama enggak? Hah? Allahnya satu atau tidak? Allahnya sama ya. Allah yang mengatakan Jumat kemarin Lebaran dengan yang mengatakan bahwa Jumat kemarin itu belum Lebaran, nunggu ru'ya nanti, nunggu sidang isbat, Allahnya sama. Ini silakan ditafsirkan ya, saya enggak jelasin dan ini bukan tema saya numpang lewat aja. Allahnya sama tapi pemahamannya yang berbeda. Ini juga Allah yang disalahpahami. Contoh yang kedua, dalam satu cerita, ini kenyataan hidup, potret dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin juga terjadi di keluarga kita, di saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ada satu gadis dilamar. Dilamar anak muda baik-baik, remaja masjid, ahli ibadah, Masya Allah akhlaknya baik. Tapi apa? Tapi berpenyakitan, kanker alias kandung kering. Begitu dilamar, datang ke orang tuanya, anaknya udah seneng, perempuannya, gadisnya seneng. Tapi ditolak oleh siapa? Ditolak mentah-mentah oleh siapa? Orang tuanya, terutama ayahnya. Ya, memang seringkali ayah itu menjadi penghalang kesempurnaan dan kebaikan anak. Dan ayah seperti ini akan nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kemudian jangan enak-enakan menjadi ayah, gak gampang. Banyak bapak yang tidak siap untuk menjadi bapak, bahkan tidak layak untuk disebut sebagai bapak. Ada. Maka kita harus bertanya kepada diri kita, hei bapak-bapak, hei ayah-ayah, apakah kalian layak untuk dihormati oleh anak kalian, untuk dipanggil sebagai ayah, untuk dipanggil sebagai bapak, untuk dipanggil sebagai papa atau panggilan apapun. Oke, kembali kepada cerita tadi. Ditolak. Beberapa waktu kemudian datang lagi. Kenapa ditolak? Karena ini enggak punya duit. Beberapa waktu lagi datang lagi orang kaya. Anak kaya. Orang beruang. Datang. Begitu datang diterima. Wah, enggak diselidiki akhlaknya gitu. Pokoknya kelihatan duit, bawa mobil bagus, rumahnya bagus, terima langsung. Nah, cuma anaknya ini cerdas, ini perempuannya cerdas. Datang anaknya kepada ayahnya. Ini dengerin. Wahai ayah,
Hei ayahku, hei bapakku, hei papa. Ya. Kenapa kamu terima yang kedua ini, lamaran anak yang kedua ini? Sementara aku tidak suka, tidak setuju. Karena aku tahu akhlaknya enggak baik. Ngomongnya suka kasar, anaknya enggak baik, sama orang tuanya kasar. Kalau sama orang tuanya kasar, bagaimana dia akan sikapnya terhadapku? Yang notabene kedudukanku hanya sebagai istrinya. Kalau dia berani sama orang tuanya, lebih lagi kepada aku. Apa kata ayahnya? Eh anak, sabar. Allah nanti yang membolak-balikkan hati seseorang, bisa jadi nanti suamimu juga akan diubah hatinya, dia akan menjadi orang yang baik. Ya kan? Kamu sabar aja. Apa kata jawaban dari anak perempuannya? Apakah Allah yang memberikan rizki dengan Allah yang bisa mengubah hati seseorang, yang bisa mengubah watak seseorang, itu Allahnya sama atau tidak? Selesai. Yang paham-paham maksud cerita ini. Allah yang tadi memberikan rizki, bisa mengubah seseorang, anak muda tadi yang baik akhlaknya, hanya karena masih di awal pernikahan, dia belum kaya, masih memulai pekerjaannya, Allah bisa aja mengubah nasibnya dia di dalam perjalanan hidupnya. Apakah Allah yang memberikan rizki dengan Allah yang mengubah watak seseorang, Allahnya sama atau tidak? Sama. Ini persoalannya. Tuhan seringkali disalahpahami. Satu lagi berangkat daripada inilah makna fitrah. Fitrah, fitri, ya. Fitrah berarti, ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna. Ya. Fitrah berarti sebuah kecenderungan yang Allah letakkan di hati kita, di hati manusia, ya, yaitu kecenderungan, ya, kepada kesempurnaan. Kecenderungan bahwa kita ini punya Rabb, punya Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita. Nah, kecenderungan ini Allah letakkan bersama kita. Gampangnya itu diinstal lah kalau komputer. Sudah diinstal dalam diri kita, sudah ada bersama kita. Sampean enggak perlu belajar ke orang, enggak perlu tanya ke orang. Kalau masing-masing kembali kepada dirinya akan paham bahwa saya ada, yang mengadakan ini siapa? Pasti ada yang mengadakan. Saya sempurna, yang menyempurnakan saya ini siapa? Ini suara fitrah. Ya. Ya. Ini suara fitrah. Saya asalnya dari mana? Asalnya dari yang maha segala-galanya. Wal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Dia yang pertama, dia yang terakhir. Dia yang permulaan, dia yang azali. Nah ini. Ketika akal kita, salah satu yang makna fitrah itu akal. Akal itu sudah diinstal bersama kita. Namanya manusia ada akal. Nah, akal ini kemudian membimbing kita kepada pengenalan terhadap zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia kembali kepada akalnya, dia tahu bahwa pasti ada yang maha sempurna. Gak mungkin, ya, tidak ada yang maha sempurna. Karena manusia adalah pecinta kesempurnaan. Ketika ada yang maha sempurna, pasti ada yang mencari kesempurnaan. Ketika ada keabadian, pasti ada yang mencari keabadian. Gak mungkin ada sesuatu yang abadi, tidak ada yang mencari keabadian. Pencari keabadian pasti,
karena akal kita mengatakan keabadian itu ada, dan manusia paling tidak suka keabadian karena tidak ada kenikmatan lebih tinggi daripada keabadian. Ya, kenapa manusia suka makanan dan minuman? Sebetulnya bukan karena makanan dan minuman yang disukainya, karena melalui makanan dan minuman manusia mengabadikan dirinya. Manusia pingin abadi. Sampean kalau nggak makan nggak minum ya modar sampean. Nah, ya betulnya itu adalah keabadian. Sebetulnya manusia sedang mencintai dirinya, mencintai keabadian. Maka akal membimbing kita, kalau ada keabadian pasti ada pencari keabadian. Kalau ada kesempurnaan pasti ada pencari kesempurnaan. Nah, Ramadan madrasah ibarat sebuah sekolahan. Madrasah yang menyempurnakan jiwa kita. Menyempurnakan dari apa? Dari belenggu hawa nafsu. Ya. Kalau hawa nafsu maunya makan terus, maunya minum terus. Begitu Ramadan, stop. Istirahat sebentar. Dari pagi subuh sampai maghrib. Direm hawa nafsunya. Nggih, nurut. Ya. Ini suara fitrah. Ya, karena dengan puasa kamu apa? La'allakum tattaqun, kamu menjadi orang yang sempurna. Orang yang bertakwa berarti orang yang sempurna. Sempurna apa? Sempurna akalnya. Ya. Ma'asyiral shaimin wa shaimat rahimakumullah. Orang yang tidak puasa berarti apa? Orang yang menuruti hawa nafsunya, nurut terus. Karena itu puasa ini, ya, puasa ini berarti apa? Sebuah ibadah yang sebetulnya kita mengatakan tidak kepada hawa nafsu kita, tidak kepada syahwat kita. Dan satu-satunya makhluk yang bisa mengatakan tidak itu cuma manusia. Ya, perhatikan, satu-satunya makhluk yang bisa mengatakan tidak itu cuma manusia. Binatang nggak bisa mengatakan tidak, karena itu hidupnya makan, ya, makan, minum, tidur, ya, beranak pinak, berantem kadang-kadang, ya kan, dan begitu. Tapi manusia, hanya manusia bisa mengatakan tidak. Makanan depan, sate, makanan yang paling lezat, tidak. Belum maghrib, tidak. Nah, ini kemuliaan dan kehormatan sebagai manusia ketika mengatakan tidak. Nih, nggak ada orang, ente depan. Di sini ada uang 100.000. Kira-kira ente ambil? Hah? Ente ambil 100.000? Ente ambil? Tidak. Nah, tidak. Enggak ada CCTV, ente ambil? Naikin 1 juta? Tidak. Mikir dulu ya 1 juta ya, agak gede ini. 2 juta? Sebentar, saya pertimbangkan dulu. 271T. Gimana? Ambil. Ambil. Bodoh kamu kalau enggak ngambil. 271 triliun. Siapa yang enggak mau? Jangan bohong. Kalau yang ditanya apa? Hawa nafsu. Ya kan, seperti yang di sana itu yang lagi viral kan, 271T, koruptor, korupsi. 271T, enggak bicara agama. Ketika hawa nafsu ditanya, "Hei nafsu, ini ada 271T. You mau? Ahlan wa sahlan. Welcome, selamat datang kebenaran. Selamat datang kerakusan." Ya manusia, enggak ada kerakusan manusia, enggak ada batasnya. Kata Mahatma Gandhi, hasil alam ini cukup memenuhi kebutuhan seluruh manusia. Tapi tidak untuk kerakusan satu manusia. Satu manusia enggak bisa. Indonesia kurang apa kayanya negeri kita ini, hasil alamnya. Kita mungkin 1 jam 2 jam enggak cukup hanya bicara tentang kekayaan alam Indonesia. Tapi problem kita adalah mental manusianya.
SDM-nya yang bobrok, akhlaknya yang bobrok. Itu. Dan agama hanya lip service saja, agamanya dicangkem saja, tidak masuk di hati, percuma. Dan saya sering katakan tasawuf, kenapa kita belajar tasawuf, 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 tasawuf menekankan agama harus masuk di hati. Nah, agama harus masuk di hati dan kamu merasakan kehadiran Allah. CCTV itu bersama dengan kamu, enggak ada hubungan dengan CCTV. Kamu enggak usah toleh tekanan, toleh kiri. Wa ma'akum. Dia bersamamu. Kamu enggak usah cari Gusti Allah di langit, di mana. Keliru kamu. Wa ma'akum. Dia bersamamu. Enggak bisa kamu lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebagian hadis dikatakan, takutlah kamu bermaksiat di tempat yang sepi. Hei manusia, hei kamu yang biasa melakukan dosa di tempat-tempat yang sepi, enggak ada CCTV, enggak ada siapapun. Takutlah kamu berbuat dosa di tempat yang sepi. Fa inna syahidahu wal hakim. Kalau di pengadilan dunia, ya kan, hakimnya bukan saksinya, tapi pengadilan akhirat yang menyaksikan itu yang akan menghukum kamu. Siapa yang menyaksikan? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah setiap Senin Kemis amalan setiap umatnya panjenengan. Alhamdulillah ucapannya baik sama istrinya, masya Allah dapat skor banyak. Sama anaknya, masya Allah, begitu ada kelebihan rezeki anaknya dikasih, terutama anak perempuannya. Bapak-bapak, ini ajaran Islam yang jarang disampaikan. Kalau ada kelebihan rezeki punya anak perempuan dulu kesukaannya, belikan coklat, belikan es krim, begitu. Anak perempuan, terutama anak perempuan, nanti rezeki sampean tambah-tambah berkah hidupnya. Itu kata Rasulullah. Ayo. Jadi kalau ada kelebihan rezeki, buatlah anak kita sejahtera. Diajak jalan-jalan, belikan apa. Begitu, jangan pelit kepada keluarga. Jangan loman kepada orang lain, kepada keluarga kita enggak loman. Keliru. Kepada sahabat loman, traktir sahabatnya. Begitu istri minta traktir, anak minta traktir, wah baru kemarin traktir, sekarang minta lagi. Jangan hitung-hitungan. Kalau sama keluarga, Allah Karim, Allah Maha Pemurah, rizkinya akan bertambah. Begitu. Ma'asyiral shaimin wassaimat rahimakumullah. Fitrah. Ya. Ya. Fitrah, ya. Maknanya adalah dari kata-kata fitrah, fatarah. Yang artinya sebuah kondisi khusus yang Allah letakkan kepada manusia. Dan fitrah juga bermakna, ya, seperti orang Arab ketika menyebut sarapan pagi itu disebut dengan futur, iftar. Kenapa? Berarti keluar dari keadaan yang tadi biasa menjadi luar biasa. Kita pecah, memecah kebiasaannya, tadinya enggak makan menjadi makan. Itu namanya makna, ya, fitrah. Berarti apa? Fitrah ini ibarat apa? Mata air, ya, mata air makrifat. Orang yang selalu pengetahuannya bertambah, keadaannya membaru terus, ya. Ini namanya orang yang dia mendapatkan hasil dari puasa. Berarti apa? Suasananya baru, ya, pikirannya baru, makrifatnya baru, selalu mencari kebaruan. Ya, karena itu makrifat pengetahuan ini ilmu tidak ada namanya kadaluwarsa. Tapi kalau barang benda-benda bisa rusak, bisa nasi, bisa bau, bisa basi. Tapi kalau makrifat ilmu tidak. Apalagi sampean dapat ilmu kemudian berubah sampean. Tadinya kikir menjadi loman. Tadinya mulutnya kasar menjadi hati-hati kalau bicara. Astagfirullahaladzim. Saya enggak boleh menyakiti
istri saya enggak boleh menyakiti saudara saya. Ini namanya mendapatkan fitrah, sampean berubah. Ya. Hati sampean ya menjadi hati yang fitri, hati yang bersih. Ya. Kalau kita tidak seperti ini, kita tidak berubah, keadaan kita tidak berubah, ya. Maka kita berada dalam kenajisan, dalam kekotoran. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata baginda Nabi. Setiap bayi dilahirkan berdasarkan apa? Fitrah. Fitrah kebersihan, fitrah kesucian. Lihat anak kecil, setiap orang lihat seneng. Kenapa? Karena enggak ada dosanya. Kita lihat orang dewasa sudah enggak menarik. Kenapa? Karena banyak bohong sih. Ada bukan karena apa namanya kerutan-kerutan ya kulitnya ya, tetapi satu diri orang mendapatkan Lailatul Qadar. Hidup kita ini penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan, dan itu ciri mendapatkan Lailatul Qadar. Ciri yang kedua, ahlus siddiq dapatkan afiyah. Afiyah ini keselamatan, kesehatan zahir dan batin. Hatinya bersih ya. Salamah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Hatinya bersih, salamah, hatinya bersih, akalnya bersih, enggak boleh benci kepada orang. Nih di sini. Orang siapapun, madhabnya apapun, NU, Muhammadiyah, Wasliyah, apapun, udahlah. Jangan pusing, biarin. Yang penting musuhi. Itu hasilnya. Palestina lihat. Palestina karena kita tidak bersatu diinjur. Saudara-saudara kita di Palestina kasihan. Hari ini belum tentu bisa hidup. Beberapa menit lagi belum tentu bisa hidup. Jadi kematian itu kapan saja bisa mendatangi mereka. Kenapa itu terjadi? Karena umat Islamnya ribut sendiri. Di sekeliling Israel itu negara-negara Islam, tapi mana yang ada yang bantu? Kenapa kita lemah? Karena kita hati kita enggak bersih, karena sesama Islam saling curiga. Udah selesai itu, sudah harus kita akhiri itu perselisihan di antara umat Islam. Bersihkan hatimu ya. Sesama Islam harus bersatu, kita akan kuat. Enggak perlu senjata, setiap muslim bawa ember siramin ke Israel, selesai udah. Ya, itu persoalannya, kita enggak bersatu. Idul Fitri sekali lagi ya, cirinya adalah tiga orang yang akan mendapatkan, tiga sifat orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar dan mendapatkan pengampunan Allah di hari Idul Fitri. Mudah-mudahan Idul Fitri tahun ini menjadi Idul Fitri yang terbaik buat kita, dan mudah-mudahan puasa kita diterangkan kekurangan kita, kita akan mendapatkan ampunan, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Habib Syekh Muhammad Al-Kaf MA yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelumnya Habib, mohon maaf, tadi ada yang mengirimkan satu lembar pertanyaan gitu. Mungkin karena ini sudah effort banget menulis satu lembar gitu, jadi dijawab secara singkat saja mungkin. Jadi beliau ini adalah seorang ibu dan dari satu anak gitu kan, dan seorang istri, dia mendapatkan perlakuan yang kasar dari suaminya gitu kan. Sampai sebelum punya anak dia masih bisa sabar, tapi setelah punya anak masih seperti itu, dan dia sudah mulai habis kesabarannya. Dan beberapa kali dia berkata kasar dan menyampaikan kata pisah, dan itu apakah termasuk talak atau tidak. Dan sekarang ketika saya bertindak untuk meminta cerai, apakah itu benar atau tidak, seperti itu. Iya. Kalau yang pertama tentang cerai, jangan dulu jangan, cerai bukan solusi yang terbaik ya. Usahakan ada orang ketiga untuk mediasi kalau ternyata tidak mampu. Kalau Anda perlu mau
nanti ngobrol-ngobrol sama saya bisa, nanti tinggal temui pengurus saja, bikin janjian, nanti saya bisa bantu untuk mengatasi masalahnya. Tapi intinya secara umum saya tidak rekomendasikan cerai. Bersabarlah, minta kepada Allah ya. Kemudian Anda tetap bersikap baik, jangan layani keburukan dengan keburukan ya kan. Berdoalah kepada Allah, terutama di waktu malam, kalau bisa sholat malam, minta kepada Allah dan mengadu kepada Allah ya, dengan bahasa kita sendiri. Minta kepada Allah, ya Allah saya punya masalah ini, adukan kepada Allah. Itu caranya. Dan kalau bisa cari orang ketiga untuk mediasi yang kira-kira didengar oleh pasangannya. Itu saran saya. Walhasil saya tidak rekomendasikan untuk cerai ya. Baik, terima kasih ya untuk ibu yang tadi sudah bertanya. Silakan nanti bisa datang saja ke Habib untuk bisa bermediasi ya. Enggak, akhirnya nanti supaya bisa ditemukan jalan keluarnya seperti apa gitu. Tutup ya. Oke. Sebagai penutup ya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan kita doakan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, terutama dosa terhadap orang tua kita. Imam Ali Zainal Abidin tidak mau makan bareng ibunya karena takut kalau ada makanan yang dituju oleh ibunya nanti dia akan ambil. Dan untuk menjaga perasaan ibunya, dia tidak mau makan bareng orang tuanya, terutama ibunya. Ini sebuah akhlak yang baik. Tentu kita tidak bisa seperti itu, dan kita yakin kita masih punya kesalahan-kesalahan kepada orang tua kita. Dan di bulan Ramadan ini kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Maafkan kami ya Allah, terutama dosa-dosa kami terhadap orang tua kami. Aku luka lihada wa astaghfirullah li walakum walisairil muslimin ila arwah walidina walidikum mahatina mahatikum wa ila arwahil muminin al-muminat wal muslimin al-muslimat lahumul fatihah.